Saudara, COVID-19 akan melemahkan antibodi atau daya ketahanan pesakit. Namun kekalutan sekeliling kerana tidak faham dengan situasi dan beraksi hanya untuk menjadi jagoh sebaran maklumat yang belum tentu kesahihannya akan membunuh mental pesakit. Itu antara hakikat situasi penularan COVID-19 yang serius di negara ini. Informasi dan berita palsu masih lagi berleluasa. Stigma dan persepsi negatif masih beraja. Apakah nilai kita jaga kita di mata anda? Saya Andy Reza Rohadian dan ini COVID itu benar. Belajar tak boleh, ekonomi pun jatuh, nak jalan ke mana-mana pun tak boleh. Bila kena kat diri sendiri, baru saya tahu betapa teruknya keadaan ini, betapa teruknya penyakit COVID ini. Selang 2 hari, anak positif 3 orang. Tak boleh terima lah. Memang saya buat rayu dengan doktor. Memang saya kena marah balik lah. Saudara, bagusnya apabila wujud ketakutan terhadap COVID-19, masyarakat akan lebih berhati-hati bagi mengelak dijangkiti. Namun selain masih ada golongan yang ingkar langkah pencegahan atau SOP, penularan virus ini turut mencetuskan stigma terhadap bekas pesakit berkenaan. Itu pengalaman 3 beradik yang dijangkiti secara tidak langsung daripada kluster pesakit dalam siasatan PUI yang pulang dari India. Ia pernah menggemparkan Kedah pertengahan tahun lalu. Stigma masyarakat lebih perik dirasai dari kesan jangkitan COVID-19. Ini kerana stigma itu sendiri akan mencetuskan suasana yang lebih parah. Itu tekanan yang dirasai Kak Chak, Kak Tam dan Usu apabila mereka mendakwa seolah-olah telah dipulaukan dan orang lain mula mengelak untuk berselisih setiap kali terserempak di kawasan awam. Contohlah orang tak bercakap, orang marah. Pasal-pasal suhu kot ni kan. Tak balik-balik semua kot ni. Tak ada orang ambil tambah. Tak pergi atas, sebab atas. So, itu sama malu lah kan. Malu kat orang. Lepas tanya ada orang tak lama pergi atas, ada lama apa apa. Ada orang tak. Itu depok polis tanya, tak ada orang ambil tambah. Kita tak ada orang kampung lah, kesian juga lah orang kat depan. Kita malu jiran dan jiran-jiran. Tak mau nak ni lah, lagi ni kalau jalan tu. Rumah mak-mak kan. Tak mau nak kalih lah, tak mau nak macam pulau tu. Buat anak habis sekolah pun tak mau kawan-kawan. Cuma nak sembang dengan dia. Tengok kita pun macam ada penyakit je lah ni. Nampak kita pun tengok jauh-jauh je. Mereka yang memiliki perniagaan keluarga menjalankan operasi di kawasan perumahan berlainan. Namun, mereka turut dijangkiti disebabkan pihak ketiga yang berurusan dengan mereka dan juga restoran kes indeks kluster berkenaan. Tak kenal lah sebenarnya dulu. Tapi kita dah cakap pun tak kenal dah. Dia main benda tak nampak. Tapi dah awak tak ada lagi, semua adalah. Macam mana? Kita pun tak minta ya. Tak disalahkan siapa-siapa. Apa yang lebih membimbangkan ialah tanggapan buruk itu dikhuatiri kekal buat selama-lamanya. Dan ia bukan sahaja memberi tekanan kepada penduduk tetapi juga peniaga di kawasan tersebut. Pakai gelang tu susahlah pergerakan kita kan. Satu lagi, pergerakan orang nak pergi kerja apa tak boleh. Ekonomi pun kan jatuh, kita nak jalan ke mana-mana pun tak boleh. Semua ada sekatan pasal Patemco ni. Satu-satu dalam Malaysia saya ingat, tak silap saya lah. Yang pertama di Malaysia, jadi kami pun ikut SOP yang elok lah. Pasal benar ni kita tak nak dengar, duk dengar pada KL apa semua benar tu kan. Bila main tempat kita, kita jadi satu macam gelabah lah kan. Panik lah benar ni, nak pergi nak cari makan, nak keluar pergi jumpa orang pun kita naik takut lah benar tu. Tidak patah semangat, Kak Chak, Kak Tam dan Usu berusaha mengawal perasaan dan berfikiran waras kerana bukan sahaja sedang berperang dengan virus COVID-19 tetapi juga melawan persepsi negatif serta stigma masyarakat terhadap pesakit wabak itu. Makcik minta semua orang lah. Saya tanya makcik ni. Makcik nak cakap pun
tak pelat ni. Tak apa. Ayat ya. Apa? Sedih, ingat sedih yang orang buat kat pengalaman kat kita kan. Kat kita jari kita ni rasa macam mana kan jari kita ni. Mak-mak sedih lah. Dia minta semua lah no. Kalau rakyat Malaysia ni lah. Kalau buat lah. Dia dah start apa lah. Buat lebih cepat ni KS. Saya harap masyarakat tu pakat-pakat lah dasar Malaysia Sejahtera untuk kita buat apa seperti KBC ni kan untuk untuk kita apa perangi apa COVID-19 ni tu patuhi SOP. Benda tak pernah jadi kan benda tu memang kita ada dengar tempat lain yang jadi belamai tempat kita pun jadi macam panik lah benda tu orang semua takut nak benda tu jadi orang lalu lalang pun dia tak berani singgah lah walaupun sejarah-sejarah tu. Jadi kita pun jadi macam pekan mati. Orang Daud, satu lagi orang pun dia takut dengan apa ni dulu masa tu. Itulah kita ambil kibar dari tu. Dan di belakang saya ini menyaksikan hampir setahun yang lalu, kami bersama petugas RTM pernah membuat liputan menyaksikan ramai penduduk di Pekan Napoh ini menjalani ujian saringan pengesanan COVID-19. Dan hari ini, perasaan trauma tersebut masih lagi dialami oleh penduduk di kawasan sekitar. Jadi anda fikirkanlah, adakah anda ingin mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh mereka di sini? Patuhi SOP. Lindung diri, lindung semua. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompak. Itu antara mesej yang kita terima hari-hari sepanjang tempoh kita menggunakan berbantu kesakitan COVID-19. Rindu yang tiada berpenghujung. Itu perasaan yang terpaksa ditanggung keluarga pesakit COVID-19 yang bertarung nyawa di wad kritikal. Jika diberi kesempatan lagi, rindu akan bertaut kembali. Namun andai sebaliknya, ikuti pengalaman wartawan Syuhada Hashim yang mengikuti sesi pemulihan spiritual waris dan pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Setibanya di hadapan unit forensik Hospital Sungai Buloh, kedengaran tangisan hiba waris Allahyarham Nazatul Faizal Muhammad Aziz yang sedang menanti untuk sesi taklimat pengecaman dan pengurusan jenazah. Bila kena sendiri dekat diri sendiri, baru saya tahu betul-betul betapa teruknya keadaan ini, betapa teruknya penyakit COVID ini. Bagi orang yang macam kategori macam ayah saya, dia agak teruk sikit kat situ, ada penyakit kronik dan sebagainya kan. Memang berbahaya penyakit ni. Sesi taklimat dilakukan pegawai unit forensik serta pegawai unit penjagaan spiritual dan hal ehwal agama Islam Hospital. Keluarga diberi penerangan tentang prosedur yang akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak hospital sehinggalah saat pengebumian. Yang pergi dalam keadaan wabak ini akan diberikan ganjaran syahid insyaAllah. Ini satu perkara yang begitu besar. Kami akan uruskan seperti mana kami menguruskan ahli keluarga kami sendiri. Jadi waris walaupun tidak dapat menguruskan tetapi masih lagi bersama dengan kami menerusi ruangan galeri bilik postmortem itu. Jadi waris setidak-tidaknya dapat bersama menunaikan solat jenazah. Bagi meringankan beban perasaan, emosi, keluarga dan juga waris mereka yang meninggal akibat COVID-19. Ini merupakan satu ruangan bagi waris memberi perkhidmatan terakhir ataupun melakukan upacara keagamaan secara kuantiti yang minimum mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak hospital. Dan ini merupakan galeri post-mortem bagi para waris untuk menatap wajah kesayangan mereka buat kali yang terakhir.
10 minit diberikan untuk setiap sesi bagi waris dan keluarga menatap wajah arwah. Kehilangan akibat COVID-19 sememangnya memerikan bagi keluarga untuk menghadapinya. Saya minta izinan kepada tuan semua untuk kami teruskan proses pemulihan yang lain, insyaAllah. Setidaknya, apabila dapat menatap wajah insan tersayang buat kali yang terakhir, kerelaan untuk melepaskan insan itu pergi lebih bermakna. Sepatutnya harus sedar sebab you tak rasa bila ahli keluarga you tak kena, tapi bila ahli keluarga you kena, bila you alami kematian ahli keluarga you, then baru you tahu the pain. Dan pada pesakit tersebut sendiri adalah sangat benar ketakutan mereka, and then diorang tak tahu sama ada diorang hidup ke atau diorang meninggal, sebab bila you kena jangkita dengan COVID ni, dia tidak mengira usia. Jadi ia bergantung pada you punya immunity atau sistem pertahanan badan you, sama ada ada penyakit-penyakit lain dan juga kekuatan virus itu sendiri. Ternyata virus COVID-19 ini pembunuh dalam senyap. Menarik nyawa tanpa disangka-sangka, tiada pelukan serta tiada ciuman terakhir yang dapat mengiringi pemergian pesakit ini. Bila last moment tu bukan family yang ada kat tepi dia, biasa jururawat kan. So rasa sedih lah kan. Bila dalam video call tu pun kadang kita akan ikut emosi, nangis sekali. Bila dia tak dapat selamatkan tu, lagi sedihlah. Family tengok dia waktu dah dia dah tak ada kan. Ataupun yang paling membimbangkan kita adalah sehingga seseorang itu jatuh kepada keadaan yang dipanggil spiritual distress. Yang mana spiritual distress ini ditakrifkan sebagai satu keadaan yang mana seseorang itu telah kehilangan seluruh harapan. Pengalaman saya sendiri berhadapan dengan satu rujukan, mendapat satu rujukan daripada pihak psikiatrik terhadap satu pesakit yang dijumpai ingin membunuh diri. Kesan daripada ketakutan yang melampau terhadap jangkitan COVID ini begitu memberi kesan kepada masyarakat, bukan sahaja dari segi emosional tetapi juga dari segi spiritual, yang mana aspek-aspek ini perlu diberi perhatian. Virus maut ini bukan sahaja meragut nyawa, malah ia turut memberi impak yang teruk terhadap kesihatan mental dan kehidupan semua. Betapa seriusnya wabak yang melanda negara, dalam tempoh separuh bulan ini sahaja, hampir 40 jenazah COVID telah diuruskan oleh Unit Hal Ehwal Islam Hospital Sungai Buloh. Jaga diri, jaga keluarga. Duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Pesanan itu mungkin kedengaran remeh, tetapi ia penting. Ia akan memberi impak yang besar kepada negara untuk memulihkan negara kita daripada wabak jahat ini. Ingat satu saja, Allah uji kerana Allah tahu kita mampu untuk menghadapi wabak ini bersama-sama. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompak. Itu antara mesej yang kita terima hari-hari sepanjang tempoh kita menggunakan. Berbantu kesakitan COVID-19. Sambutan Aidilfitri lazimnya diraikan dengan penuh kegembiraan sisi keluarga. Namun Sutina Saad, 37 tahun, berdepan saat getir dan hampir tidak dapat menerima kenyataan selepas mendapat tahu empat anaknya disahkan positif COVID-19 sehari sebelum sambutan Aidilfitri yang lalu. Tidak dapat digambarkan betapa hancur luluh perasaan Sutina ketika menerima panggilan Klinik Kesihatan Pakar yang mengesahkan tiga anaknya, Muhammad Al-Fatihah 3 tahun, Muhammad Adam Nawawi 8 tahun dan Nur Ummu Hani 3 tahun dijangkiti COVID-19. Lebih memilukan, anak-anaknya termasuk yang masih kecil itu terpaksa dihantar menjalani kuarantin dan rawatan di PKRC, Universiti Teknologi Mara UiTM Cenderung, Kuala Terengganu.
Segalanya pantas berlaku tatkala Sutina baru sahaja bertemu suaminya, Muhammad Zaid Nordin, 42 tahun, yang pulang selepas selesai menjalani rawatan di PKRC Darul Iman Training Center, DITC, di Kemaman. Muhammad Zaid disahkan positif COVID-19 selepas pulang dari urusan kerjanya di laut. Tidak mahu berjauhan dengan tiga anaknya itu, Sutina mengambil keputusan untuk menjaga mereka di PKRC. Bila saya tengok perubahan dia macam ada sedikit nampak beransur pulih, selang dua hari tu dapat pula keputusan anak-anak positif tiga orang. Masa tu memang tak boleh terima lah. Memang saya tu saya buat rayu dengan doktor. Sampai saya memang saya kena marah balik lah dengan doktor sebab doktor kata kita nak selamatkan awak. Dia kata, okeylah tak apalah lah, saya reda, tapi itulah Allah dah susun cantik-cantik kan kita punya apa perjalanan ni. Kita dah elak, selama ni kita elak, kita dah berhati-hati, kita dah jaga semua pun. Allah nak bahagian tu kata untuk kita juga, so saya terima je lah. Bagaimanapun, bagaikan jatuh ditimpa tangga, tidak lama kemudian keluarga Sutina diuji lagi dengan anak sulungnya, Muhammad Suhaimi Fitri, 18 tahun, yang menemani ayahnya di rumah pula, dijangkiti dan dihantar ke PKRC yang sama dengan adik-adiknya. Selepas seminggu di PKRC, akhirnya keluarga Sutina bersatu kembali apabila dia dan keempat-empat anaknya dibenarkan pulang. Kini mereka berharap agar insiden pahit yang menimpa mereka tidak berulang dan berlaku kepada orang lain. Kena sama-sama kena jaga SOP yang ada, yang kerajaan dah bagi. Follow sajalah, sebab yang macam saya jaga SOP pun boleh kena orang cakap COVID, apatah lagi yang tak nak ikut SOP. Pada masyarakat kita yang rasa tak nak, tak perlu, rasa takut ambil vaksin, ambil lah untuk diri kita juga. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita, protect untuk diri kita sendiri. Kita sebelum berlaku jadi macam ini kan, jaga diri lah semua, duduk kat rumah. Saya menyerulah pada semua rakyat Malaysia, minta pertimbangkan, fikir sebaik-baiknya untuk ambil langkah berjaga-jagalah, supaya kalau boleh daftarlah untuk ambil vaksin. Saudara, tiada siapa yang ingin dijangkiti virus pembawa maut COVID-19. Semakin ditakuti, semakin ia dekat menyerang komuniti, bahkan ahli keluarga sendiri. Menjadi antarabangsa virus berkenaan bukanlah satu memori indah untuk menjadi kenangan. Itulah episod duka yang dihadapi Muhammad Arman Chah Anas yang disahkan positif wabak berkenaan sehingga menjangkiti isteri dan anak-anaknya. Bila doktor cakap saya positif,
saya dah bayangkan macam-macam bila buat balik buat kes semua positif kecuali dua orang. Masa tu rasa nak jatuh dah jantung. Ambulans datang, bawa dia orang. Sudah menangis pun ada lah. Tinggal saya seorang di rumah dengan tidak ada orang yang negatif. Wife bagi video. Dia tahu anak-anak kena cocok sebab nak ambil darah. Anak perempuan saya kena ambil. Saya tak dapat tengok. Saya tak tengok nak tengok sebab dia nak menahan kesakitan menangis kan. Saya tak tengok nak tengok. 5 hari yang pertama, diri bau diri rasa memang tak ada. Kita nak makan pun tak selera sebenarnya. Nak makan, rasa kosong dan kadang ada masa pahit melampau dan masih melampau. Tak tahu pasal apa. Jadi dia bila nak makan pun tak tahan. Satu derita dah. Malam memang payah nak tidur. Dia jaga-jaga sebab dia badan tu rasa bisa dekat air sedih. Yang cakap propaganda, dia cakap benda-benda tu semua, dia tak rasa pun. Kalau ada keluarga dia yang merasa macam dia derita 10 hari virus tu dalam badan, mungkin dia tahu lah kot macam mana. Jangan cakap propaganda lah sebab kamu tak pernah rasa. Kalau kamu dah rasa, kamu tahulah. Bila depan mata anak-anak kamu positif, bila depan mata diorang kena akut dengan Yulet, apa perasaan kamu? Sama juga jenis orang-orang kini juga. Dan ada ikut banyak duit, berapa semua ni, tapi bila dah diri sendiri kita kena, bila di sini merasa hari pertama hidup ke 10, dia punya itulah. Hari klimaks dia tu hari pertama hidup ke 10. Kalau dah punya hari klimaks dia, merasa bila virus tu berada dalam badan dan badan kita cuba untuk melawan, memang betul-betul derita. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompeni. Itu antara mesej yang kita hari ini, hari-hari sepanjang tempoh kita pergilakan membantu kesakitan COVID-19. Ibarat mengubat kerinduan berada di lapangan terbang. Itu antara situasi yang boleh digambarkan di pusat pemberian vaksin PPV, Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC. Ini antara pengumuman yang disampaikan Pramugari Malaysia Airlines yang terlibat sebagai sukarelawan di PPV KLCC. Pramugari MAS bahagian chartered Nur Hafizah Khairi biasanya melayan penumpang umrah dan haji. Tetapi sejak pandemik menular, tiada lagi penerbangan ke Tanah Suci. Kesempatan ini membuka peluang buatnya menjadi sukarelawan MyVac walaupun tahu mungkin berdepan pelbagai risiko. Sebenarnya takut juga kan sebab kita dengar macam-macam risiko kan, tapi kita nak membantu negara dalam keadaan ini sekarang ni kan, kita tawakal je. Malaysia lah dia membuka kepada staff-staff kami program MH Rangers untuk volunteer untuk datang bekerja sebagai tolong-tolong di sinilah, di Aziata dengan di KLCC. So kita volunteer lah. Sukarelawan membantu petugas barisan hadapan dalam urusan penyampaian vaksin kepada penerima. Saya merupakan pelajar universiti tahun akhir, baru saja habis latihan industri di Petronas. Sementara tunggu panggilan kerja, saya pun ambil inisiatiflah untuk volunteer dengan MyVac. Tana Lechmi merupakan sukarelawan tertua di sini. Usia 59 tahun bukan penghalang untuknya membantu. Pengalaman bekerja di peringkat pengurusan sebuah kondominium di Ibu Negara secara tidak langsung membantunya berdepan kerenah orang ramai.
pasal tak fair kalau hanya Kementerian Kesihatan saja buat kerjakan. Kita pun perlu tolong. Menurut penyelaras sukarelawan MyVac, Muhammad Lal Kasman Muhammad Nur, terdapat juga sukarelawan daripada agensi lain seperti Penjawat Awam, Rela dan PDRM. Memang KSCC punya PPV ni adalah besar. Memang besarlah. Okey, dari segi sukarelawan untuk kita punya MyVac yang jaga sistem dan sebagainya memang mencukupilah untuk setakat ni. Sebab kita dibantu oleh lain-lain badan ataupun sukarelawan. Bagi yang berminat menjadi sukarelawan, syaratnya mesti berusia 18 tahun ke atas serta mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik. Sedih lah kami yang bekerja ni dan tinggalkan anak bini mata-mata untuk jaga mereka. Saya malu. Saya yang bagi talk pasal SOP, pasal PPE. Tapi saya yang dapat. Sebagai jurufoto, kita paksa berhadapan virus yang boleh membuat kita mati. Saudara, amalan norma baharu bukan semata-mata menuntut pematuhan SOP dan mengelak diri dari dijangkiti COVID-19. Ia juga ujian luahan kasih sayang tertinggi. Jika kita sayangkan diri, keluarga dan mahukan semua kembali normal, kekallah di rumah serta tidak merayau. Jika kita ada sifat kasih sayang, pakailah pelitup separuh muka, jaga jarak dan kebersihan. Jika kita ada sifat kasih sayang, elakkanlah pertemuan yang tidak penting meskipun rindu. Jika kita ada sifat kasih sayang, daftarlah vaksinasi untuk membantu pembentukan imuniti kelompok dalam negara. Beringat sebelum kena. Jangan berdegil, jangan main-main. Kerana COVID itu benar.